Yang lagi cari jam tangan yang modelnya kayak Patek Philippe, aku ada rekomendasi jam tangan dari Polo. Kembali lagi di review jam tangan dari Langaroji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Beverly Hill Polo Club. Inilah Beverly Hill Polo Club seri BP3211X651. Jam tangan Polo dengan model mirip banget sama kayak Patek Philippe nya. Lihat aja di bagian case, bentuk jam tangan ini tuh udah mirip banget. Untuk marker angkanya itu lengkap ya, dari angka 1 sampai ke angka 12. Di situ ada 3 subdial yang semuanya itu fungsi buat hari 24 jam dan ada untuk tanggal juga. Logo Beverly Hill juga ditaruh di bawah angka 12. Ada logonya Beverly Hill Polo Club dan marker angkanya tuh garis-garis gitu ya. Kelihatan detail jam tangan ini, cakep banget. Untuk kacanya dia terbuat dari kaca mineral yang udah di coating pakai safir dan ringnya ini stainless. Ini juga stainless warnanya hitam. Di bagian sebelah kanan ada 2 push button dan 1 crown buat setting jam tangannya. Dan untuk strapnya dia model kayak gini. Kemudian di bagian buckle-nya pakai stainless, beltnya juga pakai belt stainless, jadi nggak mungkin putus ya. Di bagian belakang ada tulisan Beverly Hill Polo Club, ada serinya keramik sapphire coach glass, ada tulisan all stainless steel dan berwatt resist di 10 ATM. Modelnya ini jam tangannya warnanya hitam, tapi aksen warnanya tuh warnanya gold ya. Jadi kelihatan cakep banget jam tangan ini, kelihatan mewahnya juga. Kemudian untuk cara settingnya gampang, kalian tinggal tarik pull aja, setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini. Karena tanggalnya nggak ganti, berarti ini jam 7 malam ya. Jadi jam 7 malam, di situ sudah ada 24 jamnya. Dan untuk ganti hari, kalian tinggal pencet aja tombol yang atas ini. Kalian tinggal pencet terus aja, dan yang bawah itu buat ganti tanggalnya. Untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter ada di 40,7 mm. Sedangkan untuk ketebalannya ada di 11,4 mm, dan untuk ukuran strapnya di 22 mm, sedangkan untuk ukuran lug to lug ada di 49,3 mm. Jadi kayak gini ya, kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya itu 16 cm, jam tangan ini pas banget menempel di tangan dan melengkungnya itu juga. Untuk lume, jam tangan juga nggak punya lume di bagian marker angkanya. Dan untuk looknya jam tangan ini kelihatan kokoh banget, build quality-nya juga udah bagus, garansinya juga udah 2 tahun. Sedangkan untuk box dan kelengkapan, kalian nanti bakal dapet box kayak gini. Ini boxnya dari Beverly Hill Polo Club. Di dalamnya nanti kalian bakal dapat ada manual book kayak gini. Ini adalah manual booknya, modelnya kayak gini, ada gimana cara settingnya. Terus nanti kalian juga bakal dapat kartu garansi. Untuk kartu garansinya jam tangan ini digaransi 2 tahun ya, berlaku di mesinnya aja. Jadi nggak termasuk kalau misal kemasukan air, ngebun, dan ada ornamen yang lepas, itu nggak termasuk di garansi. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.900.000, dan harga segitu harga belum diskon. Jadi buat kalian yang belum sempet nih ya beli jam tangan Patek Philippe, kalian wajib banget sih punya jam tangan Beverly Hill ini dulu ya. Karena harganya juga nggak terlalu mahal banget, kualitasnya udah bagus, jam tangannya juga udah garansi 2 tahun, dan dia udah berwatt resist di 10 ATM. Jadi kalau misalnya kalian tertarik nih sama jam tangan ini, kalian tinggal WA nomor di bawah ini di 0838-6565-8989, atau ke Instagramnya @langarlogisolo, marketplace-nya juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa. Karena kita bakalan upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.